Alright guys, welcome back to YouTube channel I, Ani. Okay, korang bersama saya. Adik dia, adik Ani. Mak Ganu juga, sama je. Kaki lipat 2024. Okay, apa yang kita nak buat hari ni? Tadi Ani call saya. Ani cakap suruh kau shoot. Kita sepahkan rumah. Dia nak tengok reaction viral. Macam mana reaction viral lah. Kalau rumah dia balik-balik kerja, pap sepah. Dia sama ada dia marah ke, dia segabut ke. Sama ada dia marah kat saya lah. Sebab saya dengan kat rumah kan. Sebab saya balik kerja awal. Sekarang, sebab hujan ni sebenarnya. Hujan, lepas tu kereta Fira pergi servis, belum siap. Tak tahulah Ani dengan Fira pergi kerja dengan apa. Saya pun tak tahu. Tu Boira dah balik tu. Ani dengan Fira belum. Hujan ni. Okay guys. So, korang boleh tengok saya sepahkan macam mana saya. Sepah kat bawah aku. Atas tak lah. Bawah ni lah. Sepahkan semua. Lepas tu, kita tengok reaction dia, okay? Let's go. Okay, first saya rasa kita sepahkan ni dulu. Baling-baling bantal lu buat sepah bawah ni apa semua. Sepah bawah ni. Ini bantal kita buang apa semua. Lepas tu apa lagi yang boleh dibuat? Kalau bersepah-sepah ni buat apa? Ni macam bantal kita buat kubang habis semua ni. Tak jauh-jauh. Sofa kita alihkan macam ni. Kita buat lah macam mana pun. Tapi ni tak cukup lagi, nanti saya alih lagi. Macam tu. Ni bantal kita kasih sepah semua. Ni pun sofa ni. Kita buat terbalik macam ni ke. Buat terbalik macam ni. Boleh cukup lagi ni. Gini. Tengok Fira serabut getah. Saya tak tahu ni konten Anik suruh Jangan ada pula yang kecam aku nanti. Next kita lempar di situ. Lempar sini. Yang ni pun kita buat macam tu. Bersepah macam mana sangat bersepah tu. Bersepah tu nampak macam rumah yang tak terus. Lepas tu apa benda lagi aku nak ni Guys, apa benda lagi Benda lagi yang saya boleh buat ni? Sekejap saya fikir dulu aku rasa kita... Saya rasa lah kan. Sini. Ada barang. Ni. Kita sepahkan kasut dalam ni. Ni banyak kasut lah ni guys. Dia orang kolektor. Tak adalah kolektor mana. Ni kasut ni pasal malam je kot. Sepahkan apa semua. Ni. Sepahkan lah. Sepahkan. Terbalikkan. Tak maaf Fira kalau Fira. Tak maaf lah. Sebab Ani yang suruh nanti. Ani yang suruh. So, dah saya rasa dah cukup bersepah kot. Cuba korang tengok dulu macam mana. Sepah kereta. Ni. Macam ni. Sini. Bongok. Macam ni. Tu. Kursi ni pun ni. Boleh kat ni. Akbar. Gitu. Nampak macam bersepah betul lah ni. Pasal aku yang kena kemas. Kan ni apa ni ni. Ani. Konten dia lah ni. Tak ada aruh lah. Okay ni. Kita alih sikit ni ni. Kita buat terbuka macam tu. Eva tak boleh keluar nanti. Tak payah keluar kau. Kau duduk dalam tu dulu. So, saya rasa dah cukup kot. Kau nak tambah lagi lah. Saya rasa kursi ni lah. Saya rasa. Sini. And then. Kursi ni kita boleh keluar. Kita tarik. Biar jadi macam tu. Okay. So guys. Saya rasa cukup kot. Malas banyak-banyak. Lepas kita kunci pintu dulu. Kita kunci pintu dulu. Takut orang dah balik. Saya nak rekod dia punya ni. Reaction dia lah. Kena sorok lah kamera. Okay guys. So, tu je yang saya buat. Saya sudah cukup buat bersepah macam ni. Sebab apa? Kalau Fira balik nanti dia marah-marah. Bukan Ani yang kena kemas, bukan Fira. Aku kena kemas, aku. So, rasa santai-santai dulu, tak apa. Boleh lah ni. Nanti saya sorok kamera satu. Atas tu. Kalau korang boleh tengok, sekejap. Atas ni. Tu korang nampak kan, atas tu. Terak kasut tu. Satu saya sorok situ. And then kamera ni saya pakai juga. Tapi saya off lah flash atas ni. Mic aku nak letak mana. Aku letak atas tangga tu lah. Saya sudah boleh kot banyak ni. Okay guys, korang... Kita tunggu Fira balik dulu. Tunggu Fira dengan Anik balik. Okay, nanti. Diorang dah balik. Saya... Aku nak buat macam mana? Tak apalah, kita tengoklah nanti, okay? Korang saksikan je konten ni, alright? Let's go! Alright guys, so saya call Anik dulu. Hello. Aku buat sepo dah ni rumah ni. Aku rekod dah ni. Tengah rekod dah. Fira, sekejap aku balik pukul 5 lebih ni. Oh, lambat kan. Lepas tu, mana? Aku nak pergi kutu rambut ya. Mau balik dulu lah, kira-kira. Tak lah, aku tak balik. Lepas tu? Aku balik sekejap lagi kejap. Tak apalah. Okay. Tak apalah. Nanti nak balik aku ya. Mau telefon aku kalau nak balik. Aku nak setak dah dia. Aku susuk kamera atas-atas tu ke kena-kena. Okay, baik. Alright guys. So, korang dah dengar kan Anik cakap. Ni tak sekali je. Teruk betul lelaki bini ni. Tak adalah. Okay. So, Anik dengan Fira. Fira tak tahu pergi mana. Anik tak cakap. Anik pergi gunting rambut. Dia asing-asing sebab dia orang kereta dia orang rosak. Baiki sama servis kan. Sebab ada nak pergi nanti ni. Itulah. Okay, so kita tunggu Fira balik. Tapi lambat lagi. Ni pukul 3 lah. Korang boleh tengok. Pukul 3 lah. By the way, pukul 3. Pukul 3. So, korang tunggu, okay? Nanti dia punya, kita tengoklah reaction Fira macam mana. Aku takut dia tak nak masak lagi lepas ni. Tak usah aku masak kau segmen mengaju. Okay, so korang tunggulah, okay? Let's go. A few hours later.
Okay guys, saya dah set up situ satu. Confirm dia tak nampak. Ani dah hantar live location. So tunggu je dia sampai dulu. Orang buat aku macam dia dah ni, okay. So tunggu dia sampai. Tak apa lagi ni. Tapi live location dia nak dekat dah. Ada mana dah dia? Dekat-dekat dah. Mesti memang serabut tunggu hari. Bawa balik kerja dia terletih. Balik-balik rumah aku back. Oh, royok balik. Pandai saya nusuk tangga tu sikit. Mungkin sebab air phone situ dia tak nampak kot. Sebab phone letak macam tu je kan. Mungkin lah. Kalau dia nampak nak buat macam mana, try dulu, okay. Let's go. Alright. Dia dah balik. Aku nak awin ni kota ni tu. Mu, saya mu dua ekor kemah. Aku letih-letih balik kerja nak mikir nak masuk. Tiba-tiba rumah aku be. Malik bawa aku kemah. Okay, sorry. Stres. Udah lagi. Aku stres letih. Nah, sebab kita orang balik je. Penat lah. Hari ni balik lewat. Hari ni lewat sikit pukul 5 lebih lah. Jadi itulah penat sikit kan, barai sikit hari ni. Ada photoshoot tadi. Oh lah, sebab tu boleh selok ni. Kalau duk mentara, aku tak boleh nak marah, aku je. Dia tak boleh nak marah saya sebab dia tak tahu siapa buat. Aku rasa nak air lama lagi tapi dia jerit. Aku ingat kodong perompak. Perompak ke? Mesti saya tengok. Eh, takkan perompak ni ngobel rumah. Mesti dia ambil bari-bari perlu. Okeylah. Okey guys. Tiba-tiba ada konten kita. Saya pakai rumah Aziz ni salah Aziz. Jadi saya Kemah. Okay guys, thank you so much. And tengok sampai habis. Kita jumpa di next content. Bye. Assalamualaikum. Hey, bangun tidur sekarang. Masa tak tunggu kita.